Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dek Luki Topra dari kelas 4C. Berikut merupakan video praktek pembinaan pramuka. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk Mas Syahrul, mohon disiapkan. Siap, berat, doa mulai. Terima kasih untuk Mas Syahrul. Pertama-tama, Bunda akan mengecek daftar hadir kalian. Yang pertama, Syahrul. Kedua, Andrian. Ketiga, Angga. Keempat, Rendra. Kelima, Arifati. Keenam, Angelina. Ketujuh, Karulita. Kegiatan pramuka hari ini, Bunda memiliki tepuk, namanya tepuk fokus. Bunda kasih contoh ya. Ya, Bunda. Ya. Tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masalah apa belum? Belum. Gimana? Fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Apa belum? Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Iya. Fokus melihat, mendengar, mengingat. Masih banyakkah sampah yang berserakan atau menurut kalian sudah bersih? Jadi kita harus membuang sampah di tempat. Oke, membuang sampah secara sembarangan dapat mengakibatkan menyumbat saluran air yang pada akhirnya akan menyebabkan genangan air yang mengakibatkan banjir. Seperti saat musim hujan kayak saat ini. Dengan membuang sampah pada tempatnya,
Indonesia memiliki lagu tentang jagalah kebersihan. Ini Bunda akan membagikan ke kalian. Kita nanti bernyanyi bersama-sama ya. Mas Andrian, kok main sendiri sih? Ayo diperhatikan. Oke, Bunda akan mencontohkan lagunya dengan tema jagalah kebersihan. Yuk kita nyanyikan langsung sama-sama. Ini kami anak pramuka, pramukanya siaga, selalu jaga kebersihan, kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan di lingkungan sekitar. Sampah, sampah, buanglah di tempat sampah. Bisa kan kalian? Bisa. Sama-sama ya. Iya Bunda. Iya. 1, 2, 3. Kami anak pramuka, pramukanya siaga, selalu jaga kebersihan, kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan di lingkungan sekitar. Sampah, sampah, buanglah di tempat sampah. Ayo Mas Angga sama Mas Tendra maju, karena saya tidak mau menyuarakan lagu ini. Ayo, ayo. Tadi tidak mendengarkan Bunda, kalian bernyanyi sendiri. Sudah, saya kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Kami anak pramuka, pramuka siaga, selalu jaga kebersihan, kebersihan lingkungan. Jaga kebersihan di lingkungan sekitar. Sampah, sampah, buanglah di tempat sampah. Oke, terima kasih, silakan duduk. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah jagalah kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan lainnya. Dengan salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, sebelum kalian pulang, Bunda punya game untuk kalian. Kalian berdiri dahulu ya. Siap, gerak. Siap. Teman. Ayo cepat berdiri. Kalian enggak mau pulang. Mau. Nama game-nya permainan konsentrasi. Jadi, nanti jika Bunda bilang apel, maka kalian loncat ke depan. Oke? Okay? Siap. Jika Bunda bilang jeruk, maka kalian lompat mundur. Jika Bunda bilang mangga, kalian balik badan. Oke, kalian mengerti? Apel, jeruk, jeruk, mangga, mangga, mangga. Selanjutnya, jika Bunda mengatakan jeruk mangga, maka kalian mundur serta balik badan. Dan seterusnya sesuai instruksi dari Bunda. Mengerti? Mengerti. Jeruk, jeruk. Ayo, kalian belum konsentrasi kan? Apel jeruk. Mangga apel.
dan fokus kalian. Tadi Bunda lihat banyak yang tidak konsentrasi dan fokus. Untuk materi pramuka hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian hari ini yang sudah bersemangat untuk mengikuti pramuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Jalan, Pak.